dari awal cari yang warna grey. Emang sukai yang grey, katanya itu elegan gitu mas ya. Penampilannya? Penampilan, tongkrongan. Iya. Sama apanya mas? Warnanya. Warna juga ya. Warna. Jadi harga bawa rupa, nggak asal murah, banyak murah tapi. Yang cari ninja silakan ke Mas Farhan Motorsport di Gresik. Menganti pusat motorsport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Apa kabar pecinta Kawasaki dan juga showroom yang ada di Indonesia, komunitas anak rantau Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah Farhan Motor masih dipercaya banyak customer, khususnya customer cerdas, customer online, dan juga sebagian ada customer yang sudah mempercayakan di dalam Jawa Timur. Pilihan motornya, motor impiannya, Kawasaki Ninja di Farhan Motor. Jadi ini video Farhan Motor mengenai apa? Mengenai solut lagi, dan solut lagi. Kawasaki Ninja 150cc, RR New, tahunnya 2016 registrasi, NIC-nya 2015, tipe SE Limit Edition, pengeluaran terakhir. Ya. Selalu di vlog, jadi ada update harga, ada pembelian, ada penjualan kayak gini, sold out ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk dokumen dan juga untuk kepercayaan calon-calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Farhan Motor. Soalnya di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu. Di sini mencari saudara, jadi banyak saudara, banyak rezeki. Dan juga ini salah satunya customer Farhan Motor dari kota. Udang bro ya, dari kota Udang Sidoarjo, Mas Indro ini mas. Mas Indro, apa kabar mas? Sehat mas? Baik mas. Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sehat bro, soalnya bisa kesini ke Farhan Motor ya, malam-malam tetap di apa itu dilayani. Karena apa? Ini motor yang pilih mas ya? Kawasaki Ninja 150cc RR New yang limit edition, yang kemarin habis sampai DP mas ya. Iya. Jadi sekarang mau pelunasan. Emangnya Mas Indro sendiri ini agak sini mas. Nah biar kelihatan. Sampai sini. Pembeliannya cash apa kredit? Cash mas. Sultan bro, sultannya kota Udang Sidoarjo. Pembeliannya cash, gak pakai lama, sat set, payor langsung bayaran bro ya. Jadi ini video Farhan Motor mengenai sold out. Jadi apa di Farhan Motor mas sebenarnya bisa proses kredit bisa, tapi proses beberapa apa itu langkah ya, persyaratan ada, dan proses selalu dipantau sama Farhan Motor kayak gitu mas. Mas Indro sendiri emang suka motor yang 150cc yang RR ini dari kapan Mas Indro? Dari itu loh mas. Kurang lebih berapa tahun? Dari 2-3 tahun yang lalu ya.
pengen, gua hatinya pengen mas ya. Alhamdulillah keturutan sekarang, pengen banget. Jadi ini hadiah dari sang ayah mas ya, hadiah dari sang ayah. Apa yang enggak buat anaknya ya, apa yang enggak buat anaknya. Soalnya ayah itu ya tetap gimana lagi untuk anak, kerja untuk anak mas gitu ya. Jadi ini hadiah dari ayah, alhamdulillah. Ayahe sangar bro ya, dibelino Ninja RR juga kayak gini. Sip pokoknya. Ya Mas Hendro, kalau boleh tahu emang sukae dari segi apa sih Mas? Kok pilihnya harus yang dua tak? Suka dari segi apanya sampean? Penampilannya. Penampilan, ya. Tongkrongan. Iya. Sama apanya Mas? Warnanya. Warna juga elegan. Ya. Warna elegan ya. Elegan warnanya. Waduh mantep pokoknya. Pokoknya sukae dari warna elegan ya, tampilannya tongkrongannya mantep. Raninja racinta kayak gitu mas ya. Aduh mas. Ya mas, Mas Indro, emang info dari mana Mas Indro kalau di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja, taunya dari mana? Banyak mas, dari YouTube. YouTube ya. YouTube, Facebook. Dari teman juga. Dari teman juga. Sampean berarti sering tengok YouTube para motor. Iya mas. Wis subscribe. Sudah. Gratis mas ya. Gratis. Gratis bro, subscribe gratis. Makanya dukung terus dengan Farhan Motor. Karena nanti mas hasil dari YouTube itu nggak diambil sama Farhan. Nanti itu dibuat giveaway. Jadi dari kamu kembali ke kamu. Kalau nanti sudah numpuk hasilnya dibuat giveaway ya. Sebagian untuk kameramen dan editing kayak gitu mas ya. Ya Mas Indro sendiri emang suka motor kayak gini dari 2 tahun yang lalu ya. Yang sekarang alhamdulillah sudah terwujud. Info dari YouTube juga yang sampai rasakan Mas Indro dari kemarin siang sampai malam gini untuk pelayanan di Farhan Motor itu gimana mas? Baik mas, ramah. Baik, ramah ya, cepat tanggap datang baik. Langsung disuguhkan dengan berbagai macam motor Kawasaki Ninja mas ya. Iya mas. Nah, ini yang 150cc ada di lantai atas. Kemarin juga sempat lihat yang di bawah mas ya, yang iya. Di belakang yang 250cc. Besok-besok kalau udah numpuk wangi ditukar tambah bisa mas ya. Ya Mas Indro, apa ini kan sampean milih motor ini kan pilihan sampean sendiri ya. Dari awal cari yang warna grey, emang sukai yang grey, katanya itu elegan gitu mas ya. Terus mas, ini pembeliannya kan cash ya. Kalau dalam kriteria sampean mas ya, ini harga motor itu tergolong gimana mas? Murah, sedang, mahal atau gimana? Kalau dalam kriteria sampean? Terjangkau lah mas. Terjangkau ya. Harga bawah rupa. Jadi nggak asal murah mas ya. Murah itu relatif ya. Murah itu relatif. Tapi tergantung kondisi unit ya. Jadi harga bawah rupa. Nggak asal murah, 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 murah. Banyak murah. Tapi gimana untuk unitnya ya? Jadi Mas Indro sendiri yang bilang ya, terjangkau, pas di kantong mas ya. Mantap, mantap mas. Mas Indro, apa bisa disapa sedikit mas untuk teman sampean yang ada di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, di Jawa Timur ya. Kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa diajak ke sini, direkomendasikan ke Farhan Motor, monggo. Ayo, yang cari Ninja, silakan ke Mas Farhan Motorsport di Gresik. Menganti pusat motorsport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas ya, tepatnya di Jawa Timur. Dan kayak gini tuh mas, yang pasti itu tak buat dokumen dan juga dokumen sampean mengenai pembelian ya. Jadi masuk YouTube mas ya, masuk YouTube, mohon izin, boleh ya? Boleh mas. Soalnya tak share nang YouTube, nang Instagram, nang Facebook mas, biar dulur-dulur sampean itu yang ada di luar sana, temen, kerabat, atau sahabat, atau temen, pokoknya yang lihat, yang mau nonton, yang mau beli, yang masih ragu, takut ketipu, itu biar nggak bimbang, mas. Iya. Soalnya di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu, menipu. Di sini mencari saudara, jadi banyak saudara, banyak rezeki. Kayak gini, kinerja para motor, mas, ya. Jadi ini untuk dokumen mengenai sold out. Biar dulur yang ada di luar pulau itu biar tahu gimana kinerja para motor. Dan masalah perpanjang yang pasti dibantu, mas. Masalah cabut berkas bisa besok dibantu kalau mau cabut berkas. Mau tukar tambah juga bisa. Mau jual lagi juga bisa. Pokoknya serba bisa di Farhan Motor di Mas. Enggak pakai lama. Sesuai ekspektasi Farhan Motor ya. Ekspektasi sampean juga kayak gitu. Ya Mas, di sini tuh bukan motor bodong Mas ya. Motor resmi dan juga bergaransi.
ada garansi 1 bulan. Nanti kalau ada apa-apa sampean konfirmasi. Dan ini buktinya kalau bukan motor bodong, ada BPKB, ada STNK, komplit semua. Soalnya kadang ada mas ya, apa subscriber par motor gitu ya, kadang tanya ini motor bodong atau motor gidang kok tiap hari boket colut boket colut. Soalnya unitnya di sini tuh nggak 1, 2, nggak 10, 20, 30, ratusan mas unitnya. Makanya itu setiap hari tuh boket colut. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan calon apa itu teman-teman sahabat saudara subscriber par motor mas. Jadi sudah dikenal di media ya. Ini buktinya tak kasih sampel ya. Dan setiap pembelian di Farhan Motor itu mas ya, setiap pembelian di Farhan Motor itu dapat giveaway street kayak gini. Setiap pembelian di Farhan Motor dapat giveaway street kayak gini. Jadi untuk dulur-dulur yang dulu sudah beli di Farhan Motor, yang belum kebagian bisa komen tunjukkan kalau kamu beli di sini, bisa dikasih sama kru Farhan Motor ya. Jadi jangan diragukan lagi untuk dulur-dulur yang lain. Ini untuk sampean mas ya. Dan untuk motor ini yang pasti full ori semua. Mesin segel, body full ori, pembawaan dari baru. Kalau ada lecet-lecet halus itu wajar, lecet halus pemakaian, namanya motor second. Yang baru aja kalau nurunin nggak tepak ya tetap lecet gitu loh. Tapi untuk motor ini yang pasti masih keadaannya masih 95% ya. Motor bisa dibuktikan ke dealer, servis resmi Kawasaki, segel apa enggak, ngomong tok apa enggak ya. Jadi Farhan Motor itu mengutamakan kualitas. Berkat kejujuran kayak gini alhamdulillah sudah diterima banyak customer yang sudah mempercayakan pilihan motornya di Farhan Motor. Ya mas, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya di Farhan Motor mas Endro ya. Semoga awet barokah ya, tak jual. Oke. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai salut lagi dan salut lagi lari ke kota Udang Sidoarjo. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber Farhan Motor, anak rantau Indonesia, komunitas Kawasaki, Honda, Yamaha dan juga showroom yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin. Sekian dari Farhan Motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change.